Oke, langsung aja ulun beri tutorialnya. Nah, ini sekedar gambaran aja pang lah. Kada yang bujur-bujur belum mengolahnya. Jadi musiknya masih dalam format video ini yang ulun tambahkan karena ulun ekstrak dulu lah supaya jadi audio. Jadi videonya ulun hapus, ulun ganti lawan latar belakang warna putih supaya audionya tadi muncul lagi, muncul pulang. Nah, tuh muncul kalau audionya suara yang tadi. Betulun ganti aja nah warna hijau. Karena kalau kawan-kawan hendak warnanya terserah aja lah. Ulun tulisi Royan Firdaus nama channel ulun. Royan Firdaus. Untuk bentuk tulisannya ulun memakai Roboto Bolt yang tak andal jar bubuhan banjar juga. Yang tak andal tuh taliber. Nah, di sini ulun memakai Roboto Bolt lalu ulun perpanjang sesuai video yang di atas. Imba ini ulun pakai animasi masuk pop. Jadi namunnya kelambatan bisa kita percepat kurang dari 0,5 atau 0 detik. Nah, imbah itu. Nah, gasan tulisan yang bergerak sesuai beat tadi. Imbah ini ulun lajari bubuhan pian cara dasarnya aja dulu lah. Karena cara yang ngalihnya lagi kita pelajari. Ini cara yang dasarnya dulu. Habis ini kita ketuk sesuai beat yang ulun tandai warna pink bulat itu nah. Tapi bubuhan pian harus hafal ini gendangnya tuh kayak apa, ketukannya tuh kayak apa, harus hafal. Jadi ketukannya tuh harus sesuai lawan beatnya karena. Nah, imbah ini ada bekas ketukan kita tadi itu yang berwarna ungu kayak titik-titik-titik di atas itu nah. Nah, yang ulun tandai ini. Di situ kita paskan ke tengah-tengah warna titik ungu tadi lalu kita kasih tanda ini. Kita tekan saja yang inilah yang tanda kunci di atas bak sampah ini. Imbah tuh kita tekan aja yang ini. Supaya titik merah putih di warna kuning itu muncul. Nah, imbah itu kita pasakan pulang ke warna ungu titik di atas tadi. Tekan di tengah, tarik ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Habis itu pasakan lagi ke warna ungu, tarik ke kiri sedikit, tarik ke kanan sedikit, tarik lagi ke ungu, tengah satu, kiri satu, kanan satu. Habis itu cari pulang yang warna ungu tadi, tandai jadi warna titik merah putih, kiri satu, kanan satu. Nah, kayak itu taruslah kawan lah, tengah, kiri, kanan, tengah, kiri, kanan. Terus tengah, kiri, kanan sampai tuntung ini kawan. Nah, tengah, kiri, kanan. Sekiranya kena tuh muncul tulisannya tuh beganal behalusnya kayak itu kena mengikuti beat yang ketukan kita tadi mengikuti beat kalau. Jadi setiap ketukan tuh beganal behalusnya. Beganalnya beganal, beganal kembali lagi behalus, bebulik pulangnya behalus. Bila sampai ke titik yang sebelah kanan, cari pulang warna titik ungu tadi, betul titik tengah, kiri, titik kiri, titik kanan diberi. Titik tengah, titik kiri, titik kanan. Harus sama itulah jaraknya lah teman-teman mau hendak.
Mun handak baik tuh nah. Mun handak baik tampilannya harus rapi-rapi. Mun ulun nih kada rapi nih nah maulahnya. Nah, jaraknya kalau ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Mbah, habis ini kalau sudah tuntung kita genali setiap titik tuh tulisannya, kita genali setiap di titik tengah. Namun sudah tuntung, di sini kita tinggal menggenalinya aja lagi, menggenali tulisannya. Setiap di titik tengah digenali. Setiap cari titik tengah ungu, genali. Cari lagi titik tengah ungu, genali. Genali teruslah. Setiap titik tengah genali. Setiap titik tengah genali. Dan seterusnya kayak itu. Sekedar saran aja nah buat kawan-kawan yang hendak pekerjaannya rapi, nah itu tanda titik ungu lawan titik merah putih itu disinkronakan kawanannya. Jangan kayak ulun kayak ini perot-perot tadahulu titik atasnya lah pada bawahnya. Jadi itu harus disinkronakan sejajar lawan garis tengah. Nah, mungkin itu aja kawan-kawan. Kalau mau membuat tulisan yang bergerak sesuai beat atau gendang, itu kayak itu aja caranya kawan lah. Mungkin sampai di sini aja nah, ulun memberikan tutorialnya. Ulun minta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.